9 member ini adalah amat penting bagi terutamanya untuk menghadapi PRU ke-13. Perhimpunan agung kali ini akan merumuskan segala usaha dan juga pendekatan dan juga program untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam PRU yang ke-13. Oleh itu, saya pasti perwakilan akan membincangkan secara serius perkara-perkara yang bersangkut dengan kemajuan dan pencapaian UMNO selama ini dan usaha ke arah menentukan kemenangan PRU yang ke-13. Jadi, sebagai satu parti yang besar, yang memainkan peranan yang signifikan dalam kemajuan dan pembangunan negara, sudah pastilah para perwakilan akan memberi segala tumpuan dan perhatian untuk melontarkan segala idea dan pandangan bagi memastikan segala pandangan itu dirumuskan menjadi satu rancangan gerak kerja yang akan menjamin kemenangan PRU.